Bapak Danrem, yang mana telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kami di 7 kampung. Terima kasih juga, selamat datang, dan alam begitu luar biasa. Cuaca tadinya hujan, tapi karena kegiatannya baik, hujan dia bergeser. Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Fris Welem Rizard Pelamonia, melaksanakan bakti sosial yang digelar di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama, tapal batas tanah Koramil Bibida, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Pada kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Distrik Bibida dan masyarakat Distrik Bibida yang telah memberikan hibah tanah kepada TNI dan Polsek. Saya tadi lihat anak-anak pulang sekolah, sangat terharu karena masa depan Paniai dan Bibida ada pada anak-anak tersebut, dan saya hanya ada kata hormat dan bangga kepada masyarakat Bibida, kata Brigjen TNI Fritz Welem Danrem 173 Praja Vira Braja. Dalam kesempatan bakti sosial, Brigjen Fritz Pelamonia juga menyerahkan bantuan 9 bahan pokok atau sembako, ratusan seragam untuk anak-anak SD dan SMP, baju 300 pieces, dan belasan gitar. Bapak Danrem, yang mana telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kami di 7 kampung. Terima kasih juga, selamat datang, dan alam begitu luar biasa. Cuaca tadinya hujan, tapi karena kegiatannya baik, hujan dia bergeser. Maka itu nanti dengan secara simbolis, sembako yang akan diberikan oleh Bapak Danrem akan diserahkan kepada kepala suku dengan 7 kepala kampung, tokoh perempuan. Setelah nanti diserahkan secara resmi, nanti teknisinya untuk mengatur kepada masyarakat di kampung masing-masing alias mengatur yang terbaik. Mungkin itu teknisi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Amal kaida. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, Bapak Danrem. Semoga bermanfaat, Tuhan berkati. Siap, polisi, kawan. 1, 2, 3. Tim 1, 2, 3. Siap. Oke, ya. Ya, yang lain sini, persiapan. Biar kalian. Ya, selanjutnya, dikisah dari TV.